Ah, ternyata benar Renata mau pindah keluar kota. Ah, aku sedih banget. Oh ya, aku mau kasih tahu teman-teman dulu deh. Nah, aku udah WA teman-teman bilang kalau Renata mau pindah keluar kota besok. Dan aku udah bilang besok kita anterin Renata ke bandara. Ya udah deh, kalau gitu aku mau tidur dulu. Ya udah Mi, kalau gitu Kakak sama Abi pergi dulu ya. Mau nganter Renata ke bandara. Iya, hati-hati ya. Salam buat Renata sama Mami dan Papinya ya. Aku juga nitip salam ya, Kak. Iya, nanti Kakak sampaikan salam dari Umi dan dari Hana. Ya udah, Kakak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi, sebelum pergi aku mau beli gelang persahabatan dulu ya. Iya. Hei, kalian udah datang? Kalian udah ketemu Renata? Belum, Via. Ini aku udah beliin gelang buat kita berempat. Ini gelang persahabatan kita. Nanti kita suruh Renata pakai juga ya. Oke. Hai, teman-teman. Hai, Renata. Oh, Renata. Kita sedih tahu kamu mau pindah keluar kota. Iya, Renata. Aku juga sedih tahu, teman-teman. Tapi gimana lagi? Maafin aku ya. Nanti kalau aku datang lagi ke kota ini, aku bakal kabarin kalian. Terus kita ketemuan ya. Iya, Renata. Oh, iya. Aku ada beli gelang persahabatan buat kita. Nanti kamu pakai terus ya gelang itu. Oke, Via. Oke, aku bakalan pakai terus gelang ini sebagai tanda persahabatan kita. Yaudah, ya kita pakai. Ya, ayo kita pakai. Ya udah, Olive, Miran, Via, Tante, Om, dan Renata pergi dulu ya. Makasih ya udah jadi sahabatnya Renata selama ini. Mudah-mudahan persahabatan kalian tetap berlanjut ya, walaupun Renata udah nggak tinggal di sini lagi. Iya, sama-sama iya, Tante. Kakak. Kita juga senang kok jadi sahabatnya Renata ya. Oh ya, Via, Pak Raffi, terima kasih ya sudah beli rumahnya Renata. Mudah-mudahan kalian betah ya tinggal di sana. Iya, sama-sama Pak. Insya Allah kita betah kok tinggal di sana. Ya udah, dadah teman-teman. Aku pergi dulu ya. Iya Renata, dadah. Kamu hati-hati di jalan. Jangan lupa kabarin kita ya kalau udah sampai. Iya, kalian juga jaga kesehatan selalu ya. Iya, dadah. Ya udah deh teman-teman, kalau gitu kita pulang aja lagi ya. Iya, Via. Oh ya, nanti kalau kamu udah tinggal di rumah Renata, kita main ke rumah kamu ya. Iya, ide bagus tuh. Nanti kita sambil video call sama Renata. Boleh, boleh. Sekalian aja nanti kita buka bareng ya. Ya udah, nanti aku kabarin ya sama kalian kalau aku udah pindah ke rumahnya Renata. Oke, Via. Ya udah kalau gitu kita pulang dulu ya. Iya, dadah. Dadah. Hah, capek juga ya, Bi. Oh ya, kapan kita pindah ke rumah Renatanya, Bi? Jadi rumah Renata itu mau Abi renovasi dulu, terus mau ditambah lantai 3. Nah, sebelum rumahnya selesai direnovasi, sementara kita masih tinggal di sini ya. Nanti setelah rumahnya selesai baru kita pindah ke sana. Oke deh, Bi. Ya udah kalau gitu Kakak mau istirahat dulu di kamar ya, Bi. Oke. Nah, halo guys. Jadi ceritanya kan Renata pindah keluar kota. Dan rumah ini dibeli deh sama abinya Via dan Hana. Jadi rumah ini bakal jadi rumah Via dan Hana ya, guys. Jadi ceritanya rumah ini direnovasi dulu, guys. Jadi aku udah klaim paket mansion toddler and baby rooms. Jadi dia itu berada di lantai 3 sebelah kiri, guys. Wah, ruangannya itu besar banget loh, guys. Kita lihat dulu ya, ruangannya sebesar apa. Wah, ruangannya itu ada kayak 4 sekat gitu, guys. Jadi kita unboxing aja dulu ya, guys, apa aja isinya. Wow, dia langsung tertata gitu ya, guys. Nah, di sini tempat bikin susu bayi, di sini tempat duduk, terus di sini tempat tidurnya dan lemari, dan di sini tempat bermainnya mungkin ya, guys. Nah, kita coba buka apa isi box dari paket ini ya, guys. Box pertama itu ada tempat duduk makan, ada stroller, ada lampu, ada boneka lagi, ada mainan ini kayaknya ya, guys. Dan ini lampu. Oke, itu isi box yang pertama ya, guys. Kemudian kita buka isi box yang kedua, ada mainan mobil-mobilan, ada boneka besar, ada boneka bintang,
ada tempat bawa bayi, terus boneka lagi atau bantal, terus ini apa ya guys? Nah, terus ada stroller dan ada ini apa ya, kayak tempat mandi bayi gitu ya guys. Nah kalau ini apa ya guys, kita coba keluarin ke Alif. Wah kayaknya ini kayak tempat buang air gitu ya guys untuk bayi. Iya enggak sih, kalau benar kalian tulis di komentar ya, aku juga enggak tahu. Terus ini kita coba Khalifnya naik mobil-mobilan dan duduk di tempat makannya. Dan ini mainannya. Oke guys, aku juga udah claim mention dining room ini ya guys. Nah, kita lihat aja. Kita lihat aja apa isinya guys. Tadaa. Wow, isinya itu adalah ruang makan gitu guys. Dan aku mau lihat isi perintilannya ini guys. Ini pajangan, ini lilin, pajangan lagi, bunga-bunga. Ini mungkin hiasan doang ya guys. Ini juga hiasan. Ini cerek, ini hiasan lagi. Ini mungkin vas bunga. Ini juga bunga-bunga. Ini lilin, banyak lilin ya guys. Karena dia kan judulnya untuk dinner, dinner itu kan makan malam, jadi pakai lilin deh. Ada teko, ini apa ya, nggak tahu. Apanya tuh antik ya guys, alat-alat makannya tuh antik-antik gitu. Isinya banyak banget guys, perintilannya. Gelas-gelas, sendok-sendoknya yang cantik, biasanya kan sendoknya warna abu-abu doang ya. Ini cantik banget sih sendoknya. Wah, aku susun dulu ya guys ya, nanti aku bakal liatin ke kalian, oke? Oke guys, aku juga udah klaim paket luxury appliances ini ya guys. Soalnya tuh aku suka banget peralatan dapurnya itu lebih mewah gitu guys daripada yang sebelumnya. Kita coba unboxing ya. Wow. Oke, aku pusing banget ngeliatnya karena terlalu banyak sekali perintilan-perintilannya. Nanti aku bakal liatin ke kalian ya kalau aku udah selesai mendekor. Ini kita coba aja lihat isinya apa aja. Aku paling suka ini guys, ini paling suka banget galon ini loh, suka banget. Keranjang juga suka. Terus apa lagi yang aku suka ya, jemuran tuh aku suka juga guys. Oke, nanti aku bakal liatin kalau udah selesai ya guys, soalnya ini berantakan banget. Nah, aku bakal susun dulu ya guys barang-barangnya. Nanti setelah selesai aku bakal bikin video home tour ya guys. Nantikan video home tour aku ya guys. Kalau gitu video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton ya guys. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.